bebas. Tenis sapuan kali ini sudah dapat dibaca oleh Sabrina. Sempat dia untuk mengelak tindakan dari Amira. Satu lagi. Tumpukan tangan kiri kali ini menerusi Amira. Dia diberikan teguran yang pertama. Nampaknya pada kedudukan yang terus tidak semakin tidak memihak kepada Sabrina Zulkifli. Tidak ada jatuhan isyarat dari wasit. Perlu bangkit semula untuk meneruskan pertarungan. Amira Izzati hanya mahu untuk bertahan kerana kelebihan yang ada ketika ini. Satu lagi, dua peringatan yang kedua. Dikenakan ke atas Sabrina Zulkifli. Terus memberikan tekanan kepada pesilat dari Johor ini. Di pusingan yang kedua, Sabrina berjaya melepaskan tumbukan yang gagal dihalang oleh Sabrina Zulkifli. Amira Izzati dari Negeri Sembilan yang terus mempamerkan penguasaan di pusingan yang kedua. Teknik yang dilakukannya sekali lagi memberikan kelebihan untuk Amira Izzati di penghujung pusingan yang kedua ini. Jadi pusingan yang pertama dan juga pusingan yang kedua didominasi oleh Amira Izzati dari Negeri Sembilan. Kita perhatikan sekali lagi di sini dia berjaya menjatuhkan lawan. Bijak untuk membuat helah dan kemudiannya disusuri dengan tindak balas. Serangan balas yang terus memberikan mata kepada pesilat dari Negeri Sembilan ini. Sambil itu tekanan akan semakin dirasai oleh Sabrina Zulkifli. Memasuki pertarungan di pusingan yang ketiga. Dalam kategori putri kelas C. Pertarungan di peringkat kelayakan. Gagal. Kena serangan dan kali ini berjaya. Barulah ada tindakan dari Sabrina. Beberapa kali dia mencuba dan dia perlu melakukan segala yang boleh. Terutamanya selepas ketinggalan di pusingan yang pertama dan juga pusingan yang kedua. Boleh merapat dilihat kesungguhan yang ditampilkan oleh Sabrina. Amira Izzati hanya bertahan. Teknik sapuan yang tidak berjaya dari Amira. Tumpukan Amira. Sabrina dengan tendangan. Tetapi Amira yang dapat melihat
peluang yang terbuka. Itulah kesilapan yang dilakukan oleh Sabrina Zulkifli sepanjang pertarungan ini. Ketika beliau sibuk untuk menyerang, melakukan asakan, tetapi kesempatan itu diambil oleh Amira untuk menjatuhkan lawan. Kanan tangan kiri dari Amira dan kali yang kedua di pusingan yang ketiga. Sabrina terus terperangkap dengan kelincahan Amira Izzati. Pantas melakukan keputusan dan juga serangan. Itulah kelebihan yang ada pada silat negeri sembilan. Amira Izzati akan yang tendangan dari Amira. Berikan peringatan yang pertama. Tapi pada ketika ini beliau sedang selesa mendalui jatuhan lagi yang dilakukan oleh Amira Izzati ke atas Sabrina Zulkifli dari Johor. Semakin tertekan nampaknya. Kini Amira hanya perlu bertahan, mengelak bagi menantikan gong dibunyikan. Tetapi pada masa yang sama, oh, dia masih berjaya untuk terus memberikan masalah kepada Sabrina Zulkifli. Dan tamat pertarungan di antara kedua pesilat ini.